Ayo, Nek! 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 Nenek! Baru mau dibantuin nyebrang! Bang! Saya nggak punya cash! Mau transfer apa, Chris? Nggak! Mau bantuan aja! Kok nggak dijawab sih, Bang? Bang! Ayo, Ma! Iya, aduh! Sini saya bantu ambilin! Astaga! Gak apa-apa kok, Mas! Gak apa-apa! Gak apa-apa! Gak apa-apa, Mas! Gak apa-apa! Kok ini gila ibu sih. Marah-marah sih? Nenek-nenek bikin tak. Astaga, jahit banget. Kacau banget ibu-ibu. Kita kenal sama Miriam? Enggak! Gak pikir kita kenal sama Miriam? Enggak! Gue sih mendingan Meriam daripada Meriam. Niatku kan gak gitu. Susah banget jadi lebih baik. Saat kejadian, Mbak Meriam aslinya berkata, "Astaga, Mas, gak apa-apa, gak apa-apa." Sekian kebenarannya, mohon netizen lebih bijak-bijak. Maksudnya Meriam gak gitu baik, tau. Wah, ini sih salah paham nih. Meriam Belina aslinya gak kayak gini. Emang kenyataannya cuma disinyatakan. Dear netizen Budiman, pernah aku forget bawa dompet. Permisi! Terus dibayarin, hashtag tap-tap pakai tap to pay. Sama-sama. Setuju. Saya dipilihin tiket mudik pakai Livin Pay Later. Di supermarket, Mbak Meriam bayar pakai kartu kredit contactless. I'm so inspired. Gue jadi scan terus sejak dia bilang. Biar cepet, bayar pakai Kris. Biar gak gosip, Meriam Belina ajarin kita pakai suka. Dan buka tabungan now di Livin. Selalu ada cobaan untuk cari lebih baik. Tapi bisa diawali dengan kebaikan kecil yang berarti untuk banyak orang. Tisunya, Bu. Makasih. Bersambung.